Sikers, berjumpa kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dibilang ramalan saya terbukti juga sebenarnya sudah terbukti, tapi memang tahun ini sepertinya lebih banyak saja gitu. Jadi orang kan akan bilang kalau peramal selalu meramalkan artis tertangkap narkoba. Ya iya, memang setiap tahun ada. Tapi entah kenapa tahun ini sepertinya lebih banyak. Apakah faktor pandemi ataukah faktor yang lainnya? Tapi ini sepertinya semakin marak dan harus kian diwaspadai. Milen Cyrus atau Milen Daru, keponakan dari Mbak Asyanti, istri dari Mas Anang Hermansyah, ini tertangkap saat sedang berada di sebuah ruang karaoke kalau nggak salah ya, karena di videonya seperti itu, di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara, bersama seorang pria berinisial J. Dan bersama dengan dia ini diamankan minuman keras, narkoba jenis sabu seberat 0,36 gram. Dan kalau nggak salah, ini setelah dilakukan tes, dirinya ini positif ada zat tersebut. Nah, terus kemudian semua orang prihatin dan apa yang kira-kira akan terjadi. Kartu saya seperti biasa akan mencoba untuk melihat, mengamati, dan mencari tahu apa yang akan terjadi pada Milen Daru atau Milen Cyrus ini. Yang pertama adalah, ini bukan satu hal yang tidak disengaja. Ini adalah pengamatan setelah beberapa kali sepertinya diberitahu oleh seseorang dia ada di tempat ini sedang atau akan mengkonsumsi hal itu, dan terus kemudian dilakukan penangkapan ini tadi. Walaupun akhirnya orang yang mengantarkan, ada dua orang yang bertransaksi membeli itu, terus kemudian tidak diketahui rimbanya entah kemana. Tetapi bisa dipastikan kalau ini bukan tidak sengaja atau terus kemudian melihat terus dilaporkan begitu saja, tetapi memang ada satu upaya untuk mengamati, observasi, sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ada satu orang yang terus kemudian memberitahukan, dan dari informasi ini ditelusuri setelah dilakukan penggerebekan, ternyata memang betul terdapat apa yang diadukan ini tadi. Jadi sepertinya memang ini adalah sebuah laporan yang ditindaklanjuti, dan hal ini bukan merupakan satu hal yang terjadi secara tidak sengaja, tetapi sepertinya memang sudah diamati dalam waktu yang ya sebelumnya. Memang saat itu kalau dilihat dari apa yang dia kenakan dan sebagainya, kalau dibilang sedang berpesta sepertinya agak, kok cuma dua orang, dan kalaupun mau apa saya nggak tahu, dan kita nggak sebaiknya untuk berasumsi, tetapi sepertinya memang sedang mengerjakan sebuah project atau ada sebuah hal yang memang, ada satu hal yang memang dibicarakan di mana ini berkaitan dengan bisnis. Terus kemudian ada hal itu tadi, saya tidak tahu apakah memang tujuannya untuk bersenang-senang atau memang untuk pure hanya bersenang-senang saja, tetapi sepertinya memang di situ itu tujuannya nggak untuk itu awalnya. Terus kemudian terjadi hal seperti ini. Kenapa saya mengatakan ini? Agar Anda semua yang kebetulan memang melakukan bisnis dengan cara istilahnya membuat ini tadi lebih smooth dan lebih lancar menggunakan narkoba dan sebagainya, sebaiknya dihindari. Karena hal seperti ini memang amat membahayakan dan takutnya malah tidak akan objektif. Tetapi bisa dipastikan ini adalah, dia ini nggak lagi dalam bersenang-senang, tapi sedang mencari uang seperti itu. Nah, berikutnya lagi yang saya lihat di sini, ada satu pengaruh dari seorang teman, sehingga membuat dia ini akhirnya mungkin, ya kalau memang itu positif, akhirnya mengkonsumsi hal itu tadi. Jadi bukan karena satu hal yang bukan adiktif gitu loh, bukan karena dia butuh untuk melakukan itu, dia nggak melakukan itu di saat sendiri, tapi sepertinya memang ini occasional. Jadi kalau nggak sedang melakukan pekerjaan atau bisnisnya ini tadi, mungkin yang bersangkutan ini tidak akan mengkonsumsi hal seperti itu. Dilihat dari latar belakangnya yang juga ya dari keluarga yang memang nggak akan melakukan itu tadi, dan kalaupun ternyata itu akhirnya dilakukan, saya pikir ini seperti paksaan dari satu rekan bisnis atau satu hal yang membuat dia harus melakukan itu tadi. Ini yang saya lihat. Bisa saja saya salah, tapi ini juga adalah satu nasihat untuk saya dan kita semua, bahwa terkadang dalam satu bisnis, jika ternyata orang tersebut menggunakan hal itu, sebaiknya dihindari. Karena jika terjadi sesuatu terhadap orang tersebut, kita akan bisa diasosiasikan. Dan itu nggak akan baik, karena seperti ini pula, image-nya pasti akan tercemar. Dan saya lihat di sini, ini termasuk dalam penggunaan yang awal. Belum ada satu kecanduan, belum terlihat tampak kalau dia ini memang seorang pengguna regular. Dan
nggak terlihat kalau dia ini orang yang istilahnya mengedarkan atau amat familiar dengan barang tersebut. Saya pikir dia hanya korban di sini, bahwa dia terus kemudian diberikan oleh seseorang yang lain, dia mencoba mengkonsumsi dan terus kemudian dia terpaksa mengkonsumsi. Itu berbeda dengan kalau ternyata dia adalah seorang pengguna atau memang mencari hal tersebut terus menggunakan. Ini bisa dilihat dari tempatnya. Biasanya kalau seorang pengguna, dia akan menggunakan di tempat yang dia nyaman, di kamar kos, di apartemen, atau di tempat di mana ya dia pribadi tinggal di situ. Nah, kali ini di tempat di mana orang lain biasanya melakukan sebuah perayaan bisnis dan sebagainya. Nah, di situ ditemukan dia ini positif bersama dengan bahan dan narkoba yang dilarang itu tadi. Dan kemudian ini jadi istimewa karena orang-orang sudah berasumsi dan a priori terhadap Milen, di mana sebelumnya pernah ribut dengan Ashanti, tantenya sendiri, pernah juga menggemparkan dengan operasi implan payudara. Ya, seperti kita ketahui, dia ini adalah seorang pria, bahkan juga dia termasuk seorang, kalau saya bilang transgender, belum sepenuhnya karena belum menghilangkan alat kelamin prianya, setahu saya dari berita ya. Jadi saya nggak pernah lihat langsung dan sebagainya, tapi memang dia pernah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dia masih jaga. Dan saya lupa di mana interviewnya, di channel Deddy Corbuzier atau apa yang ditanya atau di mana ya, dia masih sholat menggunakan sarung, jadi nggak pakai mukena. Tapi saya nggak tahu juga. Tapi ini adalah satu judgement yang terus kemudian muncul, orang a priori dan langsung ngejudge dia seperti itu. Hey. Oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silakan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah, mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Okay? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Okay? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Dan ini juga yang terus kemudian menjadi, ini semua akan menjadi lebih berat untuk Milen itu sendiri. Karena seperti yang disampaikan dalam press conference, akhirnya dia ditempatkan di sel pria. Jadi disampaikan bahwa dia akan ditempatkan di sel sesuai dengan KTP-nya. Nah, KTP-nya masih cowok. Nah, akhirnya dia ditempatkan di situ. Mungkin orang bertanya-tanya kalau Lucinta Luna seperti apa. Tapi apa kabar ya Mbak Luna ini tadi? Setelah sekian lama, tapi yang saya lihat di sini, ini sesuatu yang nggak mudah. Dan terlihat saat diminta untuk memberikan pendapat di konferensi pers, dia menangis, berbalikan dengan sikapnya saat pertama kali ditangkap. Dan tersemat di jarinya itu alat untuk menghitung kalau kita sedang menyebut nama sang kuasa atau sedang istighfar atau meminta maaf. Jadi cekrek seperti itu, ceker. Ini membuat kita tahu bahwa ya dia berusaha untuk menunjukkan penyesalannya. Dan di antara suaranya memang ya dibuat, masih ya khasnya Milen kan, dibuat suaranya seperti suara seorang wanita itu tadi. Dan itu pasti susah gitu. Dia mencoba untuk menyampaikan ke penyesalannya kepada orang terdekat, orang tua, dan juga kepada masyarakat, dan berterima kasih kepada Bapak Kapolda. Yang saya lihat ini nggak mudah, dan nggak mudah juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ini otomatis akan menarik pusaran di antara Mas Anang, Mbak Ashanti, Asik berarti Aurel nanti ke Atta, dan terus orang-orang nanti ini akan dicari, dikejar oleh awak media, ditanya tentang si Milen ini tadi. Walaupun ya sebenarnya nggak langsung berhubungan, tetapi inilah keluarga. Dan inilah yang menjadikan kita terkadang saat kita melakukan sesuatu, coba pikirkan, gak hanya kita yang akan menderita, tapi orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita juga pasti akan sedih dan akan tersiksa. Nah, berikutnya lagi saya lihat di sini bahwa terkesan dia ini memang dalam kondisi yang benar-benar ketakutan, sendiri, kasihan dan sebagainya. Tapi yang saya lihat ini pertolongan sudah dekat. Jadi digambarkan di sini kalau dua orang ini berjalan melewati badai salju. Nah, tapi dia nggak sadar kalau di sebelahnya itu ada jendela gereja dengan kaca patrinya menyala, dan makanan
kehangatan menanti di sana. Saya pikir keluarga dari Milan ini juga nggak akan tinggal diam untuk membantu dia menghadapi masalah ini tadi, mencoba untuk mengklirkan situasi dan mencoba untuk bisa memberikan satu dukungan. Dan diharapkan memang selain hukum ditegakkan seadil-adilnya, juga bisa diketahui sebenarnya Milan ini di sini sebagai korban ataukah dia adalah seorang pelakunya. Jadi ini yang akan membantu, di mana nanti akan dibantu juga oleh kuasa hukum yang akan membantu untuk bisa meluruskan ini tadi. Tapi yang saya lihat kasus ini akan berjalan dengan cepat. Jadi seharusnya nanti pada awal 2021 kita sudah nggak akan membahas ini lagi. Dan kalau dilihat ini yang terjadi, biasanya ini semua akan berakhir di rehabilitasi. Dan dia akan disembuhkan dengan cara ya seperti yang lain-lain dulu. Akan dilakukan satu proses di mana dia selama beberapa waktu akan ada di situ mencoba untuk menyembuhkan kecanduannya. Tapi yang saya bilang dia tuh sebenarnya nggak kecanduan. Cuman ya ini yang mungkin hal yang terbaik yang akan bisa ditempuh nanti. Dan kalau ada kartu The Six of Swords ini, sebelumnya saya akan minta maaf, bukan artinya saya di sini against kepada transgender dan sebagainya. Cuman yang saya lihat bahwa Milan ini melakukan itu tadi itu memang nggak sepenuhnya. Ini terlihat dari dia tidak mengoperasi bagian kelaminnya itu tadi. Jadi saya pikir dengan adanya turning point ini untuk Milan, sepertinya kartu ini menandakan akan lebih baik kalau dia ini ya kembali pada fitrahnya, pada kodratnya seperti yang dia bilang itu tadi. Saya nonton waktu di interview di Deddy Corbuzier kalau nggak salah, bahwa kodratnya ini adalah sebagai seorang pria itu tadi. Dan kalau dia melakukan ini, bisa kembali sepenuhnya seperti itu. Dengan semua yang terjadi ini, terus kemudian dia membagikan kisahnya ini di kemudian hari, saya pikir namanya akan kembali bersinar dan orang akan mengenal dia sebagai seseorang yang pernah menuju ke satu tempat yang ya mungkin nggak semua orang menginginkan. Tapi akhirnya dia mendapatkan pengetahuan bahwa kodrat yang ada di situ dan dia kembali untuk mencegah orang-orang lain mungkin melakukan hal yang sama. Tetapi untuk orang yang memang terpanggil untuk menjadi seperti itu, ya itu kembali lagi hak mereka semua. Saya menghormati juga orang-orang ini, dan yang paling penting adalah satu, jaga kesehatan, jangan melanggar hukum, dan sayangi orang-orang yang menyayangi kalian. Karena mereka ini sudah ada semenjak kamu lahir dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini bersama dengan kamu, yang mungkin saja punya satu maksud, intention tertentu yang gak semuanya setulus orang-orang itu tadi. All the best untuk Milan Cyrus, Milan Daru. Semoga diberikan kekuatan dan bisa melalui ini semua. Dan seperti kata Bang Hotman, semoga kamu bisa mengatasinya. Salam, sampai jumpa dan...